Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kemarin gue udah ngejelasin, video kemarin gue udah kasih rekomendasi bengkel Vespa wilayah Jakarta Barat. Nah, pasca video itu ada yang komen deh, banyak juga yang DM, japri, bang, rekomendasi Vespa wilayah ini dong, bang, rekomendasi Vespa daerah ini dong. Jujur, agak ribet juga ya, karena pertama kan daerahnya juga nggak dekat gitu. Terus gue juga kan belum kenal sama bengkel itu. Ya bisa aja sih gue selamin dulu gitu. Tapi di video kali ini nih, dengan keterbatasan gue yang mungkin belum bisa sowan satu persatu ke bengkel rekomendasi wilayah kalian, gue mau ngasih tips gimana caranya sih milih bengkel yang rekomendasi atau bengkel yang cihuy. Walaupun di video gue sebelumnya gue udah kasih tahu, nggak bisa tuh siapapun lah ya orang tuh main ini bengkel rekomendasi nih, lo di sini aja nih, belum tentu, karena yang terbaik menurut si A atau yang terbaik menurut gue belum tentu nantinya jadi terbaik menurut kalian. Jadi kalian harus seperti yang video gue sebelumnya udah bilang, harus sowan, nyelami, nyoba, nyicipin sendiri, ya kan? Nah, berikut tipsnya. Kalau kalian nih seumpama baru main Vespa ya, atau udah main Vespa atau pengen ganti bengkel gitulah, pengen tahu, atau kalian pengen kepo nih. Cuman sebelumnya gue minta maaf, jangan pada baper lah. Gue paling males gue kalau ada yang baper ini, baper itu, gue males ya. Ini cuma informasi. Kalau ada yang gak berkenan, ya udah, lo japri gue apa gimana gitu. Kalau skip aja videonya, kalau kira-kira ini bagus ya monggo dipakai, kalau enggak ya skip aja gitu. Gue nggak bermaksud nyudutin atau mojokin siapapun, enggak, gue cuma berbagi aja, sharing apa yang gue tahu, itu doang ya. Kalau kurang berkenan ya gue minta maaf. Jadi gini, yang pertama kalau kalian milih bengkel nih, kasat mata pertama aja gitu ya, cari bengkel yang rame kalau menurut gue nih. Karena apa? Kalau bengkel yang rame itu berarti pasiennya banyak. Sorry gue bilang pasien, pasien itu maksudnya yang nyerpis gitu. Yang nyerpis itu banyak, pasiennya banyak lah udah gitu biar enak. Ngedengerin ya, pasiennya banyak. Jadi pada servis di situ, ya kan? Kalian bisa ngeliat nih, rame nih bengkel nih. Walaupun bengkel rame itu bisa jadi itu motor-motor atau Vespa-Vespa temennya. Atau punya dia sendiri, punya pemilik bengkel, jajarin itu biar datang rame, bisa juga. Tapi kan bisa kelihatan, kalian mungkin nggak harus langsung servis, bisa ngelihat kan, wah tuh motornya gue ganti-ganti gitu, berarti kan mungkin emang rame bengkelnya. Walaupun ada kelemahannya juga, bengkel yang rame itu otomatis karena banyak, bisa jadi kalian mungkin sedikit merasa terabaikan, karena kan namanya juga rame, dia nggak mungkin nggak sempet dong berhahihi sama kalian gitu, karena kan banyak kerjaan juga. Kalau harus berhahi dengan semua pasien mungkin kan agak keder juga ya tukang bengkelnya kalau bengkel yang rame banget gitu. Jadi itu yang pertama, bengkelnya nih udah rame gitu. Terus yang kedua, cari bengkel yang deket sama lo tinggal. Jadi jangan yang jauh-jauh dulu, lo cari yang deket-deket dulu. Ngapa yang deket-deket? Karena apa? Kalau bengkel yang deket nih, seumpama lo mau komplain ada keluhan atau apa, lo gampang deket itunya lah, lo balik lagi ke bengkel itu deket. Kalau jauh kan seumpama lo servis nih, terus lo udah pulang ada keluhan, ya lo mau komplain lagi mau ke bengkel udah jauh banget, lo males banget kan gitu. Kalau deket kan enak. Nah itu, nah kemudian lo masuk ke tahap lo cari tahu ya kan harga di situ. Harga di situ tuh berapa? Kemahalan kah atau kemurahan? Kalau kemahalan di bawah harga yang umum rata-rata. Jadi gini. Seumpama nih lu Vespa lu kenapa gitu? Kan lu cari tahu dulu, di grup udah banyak kok lu nanya, "Bang, Vespa gua begini nih kenapa nih?" atau siapa yang tahu ya di grup tuh biasanya, "Vespa gua begini-begini." Nah, kalian udah tahu kan nih kerusakannya ini. Kalian bisa taksir kira-kira kerusakan tersebut biayanya berapa. Nah, pas kalian ke bengkel tuh, ya kan?
Nah, kalian ini biayanya berapa? Kalau mahal berarti kan wah lu mahalin. Kalau beda-beda tipis berarti kalian udah tahu kan. Oh, harganya masih wajar. Kalau beda-beda tipis mah wajar lah ya. Nah, tapi kalau kemurahan pun kalian juga harus waspada. Jangan-jangan murah yang dipakai barang-barang KW. Kan kagak awet. Lu mau motor lu dipakein barang-barang KW, ya kan? Jadi memang ada harga, ada rupa juga gitu. Itu yang harus lo iniin. Kemudian mekaniknya. Nah, ini yang faktor penting. Karena mekanik ini itu kan yang ngerjain Vespa kalian, yang ngerjain motor kalian. Ini yang gue bilang nggak bisa. Gue bilang itu rekomendasi bengkelnya menurut gue, tapi menurut lu ternyata enggak. Itu tergantung juga pendekatan kalian. Mekanik yang enak itu kalau menurut gue itu yang dimana kita bisa berdiskusi, asik diajak ngobrolnya gitu. Kita nanya gitu. Sekali lagi, kalian nanya lihat kondisi ya. Jangan dia lagi rame, lagi belah mesin lo nanyain, "Bang, ini apa sih? Bang, ini apa sih?" Mati aja lo. Bisa ngamuk dia. Lihat-lihat kondisi, kalau kira-kira memungkinkan gitu baru nanya, "Bang, sambil marin hati, sambil nyimak nih, sambil nyimak, oh dia kerjanya gimana? Lihat tuh mekanik kerjanya gimana? Cekatan apa enggak, ya kan? Teliti apa enggak?" Gitu, kalian perhatiin tuh. Nanya, respon dia ngejawab pertanyaan lo. Nah, itu yang biar chemistry lo tuh dapet sama dia, sama mekanik itu. Kalau lo udah cihui sama mekanik, udah dah, begini, lo enak, lo betah. Bukan berarti lo juga gak deket sama yang pemilik bengkelnya. Kan bengkel kan gini ya, ada yang pemilik sekaligus mekanik, ada yang pemilik, nah mekaniknya sendiri gitu, ada yang kayak gitu. Nah, kalau mekaniknya misah nih, lo tuh kudu deketin juga pemiliknya, ya kan? Biar lo enak, biar lo dapat special price buat perpat-perpatnya. Intinya sih gimana lo berkomunikasi, ya kan? Trik-triknya kayak gitu, biar lo juga enak, apa gimana gitulah sama mekanik dan pemilik bengkel itu. Kalau lo komunikasi atau ngobrolnya asik dengan mekanik dan pemilik bengkel, itu bisa bikin lo betah atau merekomendasikan. Karena lo beda-beda, si A bilang, "Wah gak enak di bengkel itu mah, begini-begini, mekaniknya begini-begini." Tapi lo karena bisa berkomunikasinya dan enak sama mereka, "Ah enggak, kalau sama gue ciu ya aja tuh." Nah gitu. Nah, kalau dari segi tempat udah, mekanik udah, harga udah, apalagi sih ya, yang paling terakhir banget sih kalau menurut gue, hasil kerja, ya kan? Percuma lo dapet harga murah, special price, lo bisa ngomong mekaniknya asik, cihui segala macem, bla bla, enso, tapi result atau hasilnya, hasil kerjanya nggak bagus. Itu yang menurut gue yang paling penting, hasil kerjanya. Karena biasanya nih, kalau mahal hasil kerjanya cihui pun orang bakal nyari. Antri hasil kerjanya cihui, orang bakal rela mengantri-ngantri, rela antri nunggu giliran buat mendapatkan servis atau pelayanan. Nah, ini kalau kalian udah puas sama hasil kerjanya, kalian punya acuan sendiri buat rekomendasi bengkel menurut atau versi kalian. Nah, ini gue mau terakhir nih, gue mau kasih tips nih buat kalian. Gimana sih caranya biar mekanik tuh cihui sama kalian, ya gak? Biar asik gitu. Buat yang mekanik ngerokok apa gimana sih, lo bisa aja kasih rokok, "Bang, rokoknya apa?" gitu, ya gak? Karena rokok ini jembatan, bukan gue nganjurin rokok ya, tapi biasanya gitu, rokok ini jembatan kekakuan, ya gak? Pokoknya biar cihui aja, ya kan? Terus selesai pengerjaan servis, ya kan? Ini sekali lagi nih gue ya, selesai pengerjaan servis, jangan pelit-pelit amat tip, ya kan? Karena apa? Kalau lu ngasih tips nih ke mekanik, ya enggak? Besok-besok lu mau servis, dia tuh udah seneng banget ngelihat lu dateng aja, ya kan? Depan bengkel, langsung aja dia bakalan nyambut lu. Dia bakal inget sama lu. Karena apa? Lu kagak pelit. Lu cihui, lu perhatiin dia.
lu meng apa ya? Lu menghargai hasil karya, bukan hasil karya, lu menghargai hasil usaha dia untuk mencihuikan Vespa kalian. Jadi begitu dia datang aja nih, teng 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 teng. Lu datang, wah, dia udah sumringah tuh ngeliat lu. Karena dia tahu lu orangnya enak, lu kagak pelit. Ya kan? Jangan sampai lu udah nanya mulu, ya enggak pengen tahu ini itu, pengen tahu ini. Lu ngasih juga pelit. Boro-boro rokok, acan. Ya enggak? Lu ngasih tip juga kagak. Nah, kayak gitu tuh. Kalau lu udah chemistry-nya sama bengkel udah enak, baru udah tuh mantap. Gitu, kalau gua sih gitu. Terus kalau ada yang tanya lagi nih sebelum kalian nanya, kalau Bang Eman bengkelnya di mana? Kalau gue bingung tuh kalau gue jawabnya begitu, ya enggak? Semua bengkel sih menurut gue sih enak aja ya, cihuy aja menurut gue. Gue asik aja gitu. Walaupun 1-2 gitu kurang srek, ya tapi sebanding lurus lah. Mungkin kan itu ada aja yang ganjel, cuman kalau menurut gue sih bagus, apa asik aja lah selama kita bisa enak sama orang itu gitu. Karena ada di satu sisi mungkin dia kurang nih kalau buat ngerjain kebubutan kurang. Dia bagusnya di sini, dia detailing loh, dia orangnya gini, ada gitu. Jadi ada plus minus lah. Cuman kalau gue nih, gue kalau ngebengkel biasanya gue di rasi-garasi lah ya, di tempat gue sendiri. Biasanya gue manggil mekanik. Gue manggil mekanik ke sini, mekaniknya teman gue juga gitu. Gue panggil di sini buat ngerjain di sini. Plus minusnya apa? Ini langsung aja buat penutupan. Plus minus kalau lo manggil mekanik ke rumah. Satu, ya kan, mekanik itu tentunya dia pas liburnya dia kan, itu lo akan keluar kos lebih banyak. Kenapa begitu? Pertama, dia akan full ngerjain motor atau Vespa kalian di tempat kalian. Itu berarti kalian harus menyediakan juga waktu. Kedua, lo perhatikan juga kemekan, lebokan. Makanannya juga lo harus siapin dong, ya enggak? Lo udah kerja di bawa ke rumah, lo kagak ada jamuannya. Ya kan? Jamuannya tuh kudu wajib. Rokok, kopi, makan tuh. Makan minimal sekali, ya kan? Kalau sampai lembur, sampai dikejar tayang semua dari pagi sampai malam, ya berarti ada makan malamnya. Lo jangan kajak pelit tuh kalau lo mau bawa mekanik ngerjain di rumah. Terus lo siapin barang-barang apa yang mau dibeli. Karena apa? Kalau lo di rumah, nggak kayak di bengkel. Di bengkel itu dia udah ada. Lo mau ganti kanvas, udah ada tuh. Tinggal, kok kanvas? Ya, langsung ganti, kerjain sama mekanik. Tapi kalau di rumah, lo siapin dulu. Makanya lo udah tahu nih, bongkar pagi itu, apa? Lo langsung tuh. Jadi lo udah ada ancar-ancar, nih yang rusak ini nih. Jadi lo beli dulu. Jadi pas datang mekanik, lo udah siap. Jadi nggak makan waktu lama, dia ngeberesin di tempat lo. Kemudian, kalau lo ngerjain mekanik bawa ke rumah, itu yang pasti berantakannya akan pindah dari bengkel ke rumah. Gitu. Ya oli tumpah lah, ya kunci-kunci segala macam, itu konsekuensi yang lo hadapin. Kelebihannya apa sih kalau di rumah? Lo, namanya juga panggilan ke rumah, ya enggak? Private ibarat kata kan? Langsung Vespa lo doang yang dikerjain. Kagak ada iklannya kalau bahasa gue. Iklannya tuh gini nih, bengkel nih, apaan tuh jatuh? Kalau iklannya tuh gini, maksud gue bahasa gue iklan gitu. Cuma nih gue yang agak-agak senep kadang-kadang kalau di bengkel gitu. Kalau apa kita servis di bengkel, man Vespa kita lagi dikerjain nih. Kuculuk, baut. Terus ada Vespa lain. Terus ya udah. Motor atau Vespa kita bakalan ditinggal karena ada motor lain. Kalau bahasa gue banyak iklannya gitu. Jadi ada iklan iniin lagi motor yang lain dulu biar ini biar dikerjain dulu apa gimana gitu. Apalagi kalau mekaniknya cuma satu orang tuh bengkel itu. Ya itu kayak gitu tuh yang terjadi. Makanya kalau gue lebih seneng ke rumah. Walaupun panggilan ke rumah ini juga kos-kosnya lebih gede, waktu dan segala macam ada nambah, tapi kita puas karena kan private tuh. Terus kita juga bisa belajar. Belajarnya puas kita. Jadi kita bisa ngelihat, gini. Oh, caranya gini. Kalian simak, terus ngobrolnya juga lebih heart to heart gitu ya. Lebih gimana ya? Lebih personal. Karena kan gak ada gangguan yang lain, gak ada gangguan bising jalanan atau apa-apa. Cuman kalian aja berdua tuh, bertiga sama Vespanya gitu. Itu kalian bisa lebih banyak dapat ilmu kalau private di situ gitu. Bukan berarti kalian menculik mekanik dari bengkel itu, enggak ya.
itu kan atas kesepakatan gitu. Kalau gue biasanya begitu, dan nggak semua ini juga mau ya, nggak semua mekanik juga mau gitu. Kalau gue sih biasanya nggak ngambil dari bengkel gitu ya, gue biasanya dari temen yang udah jago lah, temen yang udah ngerti perpespaan, kita ajak ke rumah, kita bengkel bareng-bareng, garap lah gitu, ini kita kerjain apa. At the end, kalau kita buntu juga ke bengkel juga sih gitu. Tapi paling gak kan kita jadi belajar, ada temennya. Kalau lo belajar sendiri nih, ngoprek-ngoprek ganti sendiri, kadang-kadang suka kuncinya hilang lah, kuncinya gak lengkap lah, atau bete aja gitu, akhirnya kelar kagak berantakan. Iya, dari gua itu aja. Kalau ada yang kurang gua sampein, kalian tambahin aja di bawah. Kalau yang bang ini begini, tanya lagi aja di bawah, nanti kita diskusi atau ngobrol di kolom komentar itu. Buat yang suka sama tayangan ini, jangan ragu-ragu kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dari subscribe. Tombol loncengnya jangan kagak lupa dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan video gua berikutnya. Terima kasih.